Pemirsa, KAPRI Angkatan 1990 memperingati 3 dekade pengabdian pada negeri. Dalam peringatannya, AKBRI 1990 mengadakan kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan di 347 titik di tanah air. Menurut Sestama Lemhanas RI, Komjen Pol Pancaputra selaku penanggung jawab acara, rangkaian kegiatan kemanusiaan yang dilakukan diantaranya pembagian 36.000 paket sembako, 26.000 paket pendidikan, serta memberikan layanan kesehatan yang diikuti 8.796 warga di 13 provinsi yang terdiri dari pengecekan kesehatan dan pengobatan dengan dokter umum. Sama-sama bisa melihat semangat dan kekompakan dari TNI dan Polri. Jadi itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk TNI dan Polri. Dan pemirsa, untuk mengetahui kegiatan ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Universe Bella Evangelista dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat siang Bella, apa saja rangkaian yang diselenggarakan di acara peringatan 3 dekade AKBRI Angkatan 1990? Ya, selamat siang Stefani, pemirsa BTV. Stefani, kalau Anda tanya terkait dengan kegiatan pada hari ini, adapun momentum Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh rekan-rekan AKBRI Angkatan 1990 pada tahun ini dapat dikatakan cukup istimewa dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, pada hari ini mengambil momentum Hari Sumpah Pemuda, AKBRI Angkatan 1990 ini sekaligus melakukan kegiatan puncak dari peringatan dedikasi selama 33 tahun mereka mengabdi kepada negeri. Dapat kami sampaikan bahwa acara puncak bakti sosial gelar 90 AKBRI lulusan tahun 1990 ini dilaksanakan di GBK begitu meriah sejak pagi tadi. Kalau dapat kami ceritakan sedikit, Stefani, terkait dengan kondisi di tempat ini saat ini, sejak pagi mulai pukul 6 tadi pagi, dapat kami sampaikan ada begitu banyak masyarakat yang datang ke lokasi ini berbondong-bondong buat serta anak mereka, buat serta keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan, pemberian sembako, dan sejumlah layanan lainnya yang disiapkan oleh rekan-rekan AKBRI 1990 di lokasi perayaan acara puncak hari ini. Dan dapat kami sampaikan, Stefani, ada berbagai layanan yang diberikan oleh rekan-rekan AKBRI 1990 kepada masyarakat pada hari ini, mulai dari pemberian sembako, kemudian juga layanan kesehatan hingga hitan massal. Dan sekaligus juga untuk kita tahu bersama, acara pada hari ini tidak hanya diselenggarakan di Jakarta, di GBK, tetapi juga di 13 provinsi lainnya. Dan untuk kita ketahui bersama, kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu, di mana rekan-rekan dari AKBRI 90 ini turut membagikan lebih dari 36.000 paket sembako kepada masyarakat, kemudian juga setidaknya memberikan 26.000 paket pendidikan dan layanan kesehatan yang dinikmati lebih dari 8.000 orang di 13 provinsi yang ada. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi mengenai tujuan dan juga pelaksanaan dari gelar bakti 90 ini, kita akan mendengarkan langsung informasi ini atau keterangan lebih lanjut dari Sestama Lemhanas RI Komjen Pol Pancaputra. Hari ini kita bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Gema Lembah Tidar 90 ini berasal dari alumni AKBRI tahun 90. Mbak, kita hari ini melaksanakan selain memperingati Hari Sumpah Pemuda juga memperingati 33 tahun pengabdian kita untuk bangsa dan negara kita tercinta. Dalam peringatan 33 tahun ini sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita bersama teman-teman baik dari Matra Darat, Laut, Udara, dan Polisi melaksanakan gelar bakti sosial ini yang bertujuan tidak hanya untuk mempererat hubungan di antara teman-teman di Angkatan 90 tetapi juga memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya. Terlebih saat ini kita menghadapi pemilu yang akan kita laksanakan di tahun 2024 dan kita berharap melalui pendekatan bakti sosial ini kita bisa melakukan cooling system terhadap berbagai hiruk pikuk yang terjadi pasca dan akibat dari.
Ya, selain dari rekan-rekan Akabri Angkatan 90 yang hadir di lokasi ini secara langsung dan juga tentunya ribuan masyarakat, kita ketahui bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga turut langsung menghadiri kegiatan ini, dan mereka berdua baru saja mendengarkan laporan langsung terkait dengan pelaksanaan acara yang sama pelayanan kepada masyarakat juga 13 provinsi lain yang disampaikan oleh Polda masing-masing. Dan dapat kami sampaikan juga di sini Stefani bahwa pelaksanaan ini selain diselenggarakan di 13 provinsi berbeda, nantinya kegiatan ini tidak akan hanya berhenti di sini saja, namun nanti akan dilanjutkan untuk beberapa waktu ke depan, khususnya untuk program-program yang memang harus dilakukan secara berkala, misalnya seperti bedah rumah dan lain sebagainya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Panca Putra, memang diharapkan dengan adanya kegiatan pada hari ini, rekan-rekan Akabri Angkatan 90 khususnya bisa senantiasa terus mengingat dedikasi mereka selama 33 tahun, dan kita harapkan bersama-sama ke depannya 5-10 tahun yang akan datang, rekan-rekan Akabri ini dari seluruh angkatan bisa juga untuk turut serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Demikian yang kami sampaikan sejauh ini, Stefani, kembalikan dari studio. Terima kasih atas informasinya, reporter Bella Evangelista dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat bertugas kembali.